kabeh sing donari ben aku sing lep. Sing narsis kowe kok sing kon ngos-ngosan kanca-kancane. Demi kualitas konten, visuale kudu apik karo kreatif. Lah, wetengku wis ngeleh, Je. Halah, tenang wae, aku wis paham. Mulane ditang sedelo. Saiki bantu kontenku sik. Pokoke pasukan nasi bungkus joget. Joget. Rin, Rina. Tolong terkepesenan sik ya. Ora ada kok. Neng sanggar gubuk kebon. Paling 10 menit. Selak ditunggu, Je. Rin. Cah keset. Guys, kami ini sedang latihan rutin. Yang kami latih ini adalah tari kreasi, tapi masih berpedoman pada tari tradisi loh. Nah, kebetulan pengerawit atau penabuhnya itu lagi tidak bisa latihan. Jadi kami lagi mematangkan latihan gerakan. 1, 2, 3, 4. Halo Mbak Rina. Memang kita ini Gen Z yang kampungan. Tapi kita lebih mencintai budaya lokal. Ayo, kapan-kapan gabung dengan kami. Iya, bangunan ini memang tradisional dari kayu-kayu tua, biar artistik gitu loh kata orang-orang. Hei guys, iki kok komen-komenan nih Mbak Rina saya soyo orang kepenak yo. Piye iki guys? Endi to? Iki lho, nyemengit. Endi to? Oh, Rina kuwi po. Ah, ditatahi wae Mbak Bro. Wah, adewe dianggap topeng monyet. Keren nih, tak depan nih. Saudari Rina, nek kita topeng monyet, coba nanggap kita. Kasih alamatnya, kita kasih paket gratis, gak usah bayar. Tapi nanti kita akan nyurupi kamu. Cantik-cantik begini ya, dibilang topeng monyet. Sherlock, Mbak Bro, kita ketemuan. Ayo makan es krim bareng. Mau apa kamu? Jangan live dulu. Enak saja makan kembang. Makan kamu hidup-hidup sini. Ayo. Sorry ya, guys. Ada gangguan sedikit. Sama netizen yang toksik. Cobalah gunakan media sosial dengan bijak ya. Hargai orang lain. Betul. Bener di sini nggih alamate. Niki nggih bener. Matur nuwun Mbak Neti. Semoga makanannya tidak mengecewakan dan bisa pesan lagi. Kula Siti, Niko Neti. Oh nggih, matur nuwun Mbak Neti. Nggih, sami-sami. Kula pamit rumiyin nggih. Nggih, Mbak. Wes, tak usah ngurusi si Rina wae. Kok dilacak wae. Ayo le, Mang. Ayo. Iya, sorry ya, guys. Kita mau makan dulu. Ayo. Untuk ngisi bensin. Net.
duit tak kowe to. Ya wis, teko urunan. Nanging kowe to sing dhewean iki. Iya, tapi tenan lho urunan. Iya. Eh, teko urunan lho. Urunan apa? Maem. Iya wis. Rin. Delong kaster ke pesenan. Pesenan dino iki akeh. Mbok yo bantu-bantu Mbak Yu ngono lho. Iya, Mbak. Jumpa lagi guys. Hari ini kita mau persiapan untuk latihan lagi. Udara di siang hari ini sangat panas, tetapi kita harus tetap semangat. Wah, ketemu lagi dengan Mbak Rina, sang pawang monyet. Halo Mbak Rina, obatnya diminum biar enggak kumat. Halo, halo Mbak Rina. Jumpa lagi. Halo Mbak. Heh, saudari Rina, kamu jangan keterlaluan ya. Jangan seenaknya kalau berkomentar. Bagaimana kalau kamu yang saya komentari kasar seperti itu? Betul. Rin, nyodi terke. Gawane HP-ku wae. Malu ya. Kuwi dibuka WA-ne. Tak jenengi konsumen neti. Ana serokan sing wingi. Apa kita sebelumnya pernah kenal saudara Lina? Atau Anda ada masalah dengan kami? Nampaknya si Rina sudah tak mau menjawab. Meskipun masih menyimak. Barangkali sedang menyusun kata-kata yang lebih kotor dari sebelumnya. Halo Mbak Rina. Takut ya? Komennya yang lebih kotor Mbak. Hei. Kan pesenannya Mbak Neti. Iya Mbak, dari Mbak Nurma ya. Saya adiknya. Ini pesenannya. Iya Mbak. Yes. Iya. Halo guys, ini ada makanan enak buatannya Mbak Nurma. Ayam geprek, murah meriah, tapi sambalnya nendang. Oh iya, kali ini yang ngantar pesanan bukan Mbak Nurma secara langsung, tetapi adiknya. Siapa Mbak namanya? Rina. Rina. Wah. Namanya juga Rina, guys. Saya pamit dulu ya, Mbak. Iya, Mbak. Matur nuwun. Ya.